Seorang pekerja di tempat biliar babak belur dianiaya tiga pria di Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku mengaku sebagai wartawan dan hanya diajak seseorang yang kini masih buron. Video rekaman CCTV ini merekam detik-detik tiga orang pria menganiaya karyawan biliar di Jalan Saibelutu, Medan, Sumatera Utara. Terlihat korban AG yang saat itu tengah bekerja didatangi oleh ketiga pelaku AA, JY, dan DI. Ketiga pelaku secara membabi buta langsung mengeroyok korban hingga babak belur. Korban yang bersimbah darah dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan. Polisi akhirnya menangkap AA, salah satu tersangka penganiayaan di tempat persembunyiannya di Jalan Bajak 5 Medan. Pelaku mengaku hanya diajak oleh JY yang diduga otak pelaku. Belum diketahui motif para pelaku menganiaya pekerja kafe biliar. Yang bersangkutan ikut melakukan pengeroyokan bersama dengan rekannya yang dua lagi, Jeffrey dan Dedi. Sementara yang dua masih DPO. Mereka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saudara AG. Selain menyita stik biliar yang digunakan untuk menganiaya korban, polisi juga melakukan tes urin terhadap tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ayus melaporkan.